Halo sahabat Dista, jumpa lagi di channel Dista. Ingat, sebelum teman-teman menonton video Dista lebih lanjut, klik tombol like, klik tombol subscribe, dan cari tombol loncengnya supaya teman-teman bisa selalu mengikuti video Dista selanjutnya. Selamat menonton teman-teman. Guys, ini kita udah sampai sekolah. Kita mau kasih surprise buat Mbak Dista. Ini dia guys, kita prepare ada souvenirnya. Terus Oh ya, ini juga. Papinya. Let's go. Itu Dominic udah di sana. Merempong guys tuh. Rempong banget kan tuh. Ya. Guys, ini kita sampai sekolah Mbak Dista. Tuh Dominic udah nunggu. Guys, yuk. Surprise Mbak Dista ya guys ya. Bukan yang ini. Yang ini mana sekolah Mbak Dista? Ayo cari. Guys, ini kita OTW kelas Mbak Dista. OTW kelas Mbak Dista. I teach ESL. English as a second language. So, and you can speak English? A little bit, yes. Like, Ready to play. Open your hands. Close your eyes. Slap your eyes. Okay. Good lighting, so I'll
Terima kasih banyak ya, atas doa-doa yang super super bagus banget tadi yang Papi bisa dengar. Mudah-mudahan doa dari teman-teman semua bisa didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa terkabul buat kita juga. Amin dan berbalik. Tentunya Papi Yista keluarga juga mendoakan kalian, mudah-mudahan jadi anak yang pintar, yang soleh-solehah, ya terus sama orang tua, berbakti dengan orang tua dan bisa membanggakan orang tua. Tentunya juga bagi bisa dan bangsa. Amin. Nah, saya juga sangat terima kasih sekali pada ibu daripada sekolah Global Islamic School ya. Global Islamic School sudah memberikan kesempatan atau waktu untuk bisa mengajarkan acara orang tua di sini dan mendidik anak kami. Ya, bukan hanya itu bisa saja ya anak kami ya, semua ini juga bisa dididik menjadi orang yang jauh lebih baik lagi daripada sebelumnya. Tentunya juga saya sangat pribadi dan keluarga kita selalu mendoakan yang terbaik untuk ibu-ibu, untuk memberikan kesehatan dan jangan pernah patah semangat untuk mendidik anak-anak, khususnya dan mudah-mudahan semakin dipanjangkan untuk kesabarannya. Apa ya, berusaha seperti ini harus ekstra kesabarannya dan jangan tidak lupa juga doa saya untuk ibu-ibu selalu diberikan kesuksesan dan yang paling penting adalah selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ini ya? Oh iya, ini karena dulu. Oh dulu ya. Makasih. Oh my. Guys, ini Mbak Dista mulai membagikan bingkisan souvenir untuk teman-temannya. Duh, ini Mbak Dista ya. Oh iya, untuk bingkisan yang warna hijau tuh untuk teman prianya Mbak Dista dan untuk yang warna pink untuk teman wanita Mbak Dista. Aduh Mbak Dista, selamat ulang tahun yang ke-7 tahun ya sayang ya. Semoga panjang umur, sehat selalu dan makin jadi anak yang solehah ya, berbakti kepada orang tua, negara dan sama lingkungan bermanfaat.
Nah, gimana guys? Oh ya guys, ini kue ulang tahunnya Mbak Dista tadi ya guys ya. Ini happy birthday Mbak Dista, karena baju warna coklat, jadi kuenya juga warna coklat. Guys, begini ya keseruan di kelasnya Mbak Dista. Aduh, benar-benar rame banget hari ini di kelasnya Mbak Dista. Aduh, terima kasih banyak ya untuk teman-temannya Mbak Dista dan missnya Mbak Dista yang udah bantu support untuk surprise ulang tahunnya Mbak Dista yang ke-7 tahun. Yeay, saatnya kita makan ya sekarang ya. Selamat ulang tahun Dista yang ke-7. Yeay. Sama ya, 7 tahun juga ya? Oh, kapan ulang tahunnya? 5 Oktober. Udah duluan ya? Dua minggu lagi ke tujuh. Terima kasih ya, tadi sudah melihat keseruan bagaimana acara ulang tahun Dista di sekolah. Tentunya kalian kalau masih terus penasaran dengan kegiatan-kegiatan Dista seterusnya, jangan lupa like, comment, share, dan yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe karena subscribe itu gratis. Bye-bye. Bye.